Yo, what a boy, balik lagi di channel gua Nepi. So, ya, yeah, di video kali ini gua bakal ngajarin kalian. Ya, kalian udah tahu sendiri ya lah ya. Ya, kalian udah pasti udah lihat judulnya. Gua bakal ngajarin kalian caranya make beta yang keren. Tapi kan bang, kan lu udah pernah buat videonya. Ya, gua tahu gua udah pernah buat video ini coy ya. Karena banyak masih banyak yang ini MSG gua di Lucky Network. Bang, ini kenapa nggak work? Padahal gua lagi mau main gitu kan. Ya, sorry banget gua nggak bisa jawab-jawabin karena gua juga mager ya, walaupun tinggal slash R doang. Ya, kali ini gua udah dapat lagi caranya masang Batlion Crack coy ya. Ya, tonton aja sampai habis tutorialnya. Gua juga pasti yakin gitu. Paling kesini apa buat tutorialnya, bukan buat gua gitu. Ya, pokoknya enjoy the video lah. Dan oke cuy, ya gua udah berada di desktop gua lagi cuy ya. Ya sebenarnya yang kalian butuhkan tuh cuma 3 file ini ya cuy ya. Nah, yang ini nih 3 file. Yang pertama ada T-Launcher versi 2.71. Ya ini wajib banget cuy ya. Kalau kalian nggak punya, kalian wajib download dulu versinya. Kalau coba nanti kalian lihat apa, misalnya kalian ada kayak T-Launcher di pojok atas kalian nanti cuy, di pojok kiri nanti. Kalian lihat itu versinya berapa coy, kalau udah 2.8 atau 2.71 ke atas coy ya, itu udah kayak udah nggak bisa coy. Jadi kalian harus download T-Launcher yang gua kasih ini dulu coy ya. Kalau kalian pakai T-Launcher di atas versi ini nggak bisa coy. Dan ya, di sini ada BLC offline dan ada BLC ada Batlion fix coy ya. Nah, step pertama yang kalian lakukan adalah Windows R. Boom. Nah, setelah Windows R kan nanti ada muncul nih ginian nih. Tuh, gini nanti munculkan ini. Kalian tinggal ketik aja coy di sini %appdata% coy. Nah, nanti bakal kebuka folder kayak gini coy ya, tergantung aja nanti. Kalian tinggal buka lagi yang namanya di sini Minecraft, folder Minecraft di sini coy ya. Boom. Nah, udah ini kan. Oke, setelah itu coy, kita kembali ke desktop gua lagi coy. Kalian buka yang namanya BLC offline ini coy ya. Kalian buka aja, klik dua kali. Kalau kalian nggak punya apa, nggak punya WinRAR, nanti kalian bakal ke file explorer langsung. Tapi kalau kalian punya WinRAR, nanti kalian langsung kebuka kayak gini ya. Nah, setelah kalian buka BLC offline ya coy, kalian kembali lagi ke folder Minecraft. Nah, kalian buka yang namanya folder versions coy ya, yang agak di paling bawah gitu. Kalian buka. Nah, kalian buka lagi WinRAR kalian yang tempatnya BLC offline tadi. Oke, gua udah buka ini. Kalian tinggal seret yang namanya ini Batlion client 1.8.9. Kalian tinggal tarik aja ke sini coy, seperti ini, ke folder version. Boom. Ya, karena gua udah apa sih namanya? Udah naro ya. Kalau jadi nanti bakal refresh di sini. Ya. Oke. Dan ya, oke cuy, setelah kalian paste ini atau narik Batlion client 1.8.9 kalian ke folder version, kalian kembali lagi ke folder Minecraft awal coy. Kalian bisa pakai Windows R lalu tulis appdata% ini, tapi gua bakal cara gampangnya aja. Kalian tinggal dari tombol atas ini, tombol version, kalian ke tombol Minecraft. Boom. Ya, kembali. Dan ya, kita buka lagi file BLC offline kalian. Kita buka yang namanya ini folder libraries di folder Minecraft-nya. Ya mungkin agak ribet ya. Kalian buka di sini, di atasnya logs coy ya. Kalian tinggal buka folder libraries, kita buka file BLC offline. Kita tarik yang namanya Batlion lib atau Batlion libraries ini coy. Kalian tarik ke folder libraries. Boom. Ya. Oke. Okay. Setelah seperti itu, kalian buka folder Batlion lib-nya seperti ini. Nah, tiga file ini, kan ada tiga file nih, agent.jar, joml nih, kalian tinggal seret aja gini coy. Kalian copy paste semua coy ya, copy, kalian copy dulu. Nah, setelah kalian copy, kalian balik lagi ke folder Minecraft yang di sini coy ya. Boom. Nah, setelah itu kalian paste aja di folder Minecraft ini. Oke, gara-gara gua udah paste di sini, jadi gua replace aja ya. Nah, di sini kan udah ada 3 file nih yang gua udah paste tadi. File BLC-nya ini kalian tinggal close saja. Nah, di step keberapa gitu kan ini, kalian lanjut lagi. Kan BLC offline tadi udah kita kerjain semua ya. Kalian tinggal masuk ke Batlion fix.
Setelah kalian buka, kan ini ada dua ini nih, dua file gitu kan, Badlion sama Optifine. Nah, gampangnya kalian tinggal seret aja begini soalnya. Kalian buka file libraries yang tadi dari folder Minecraft kan, kalian buka folder libraries di Minecraft kalian. Seperti ini kalian buka di tempat Badlion lib yang tadi. Kalian tarik aja ya dua file ini, Badlion sama Optifine, kalian tarik ke libraries tuh ya. Nah, boom. Oke, gua replace aja gara-gara gua udah paste di sini. Nah, setelah seperti ini coy, kalian buka di launcher 2.71 kalian yang tadi coy, yang gua udah kasih linknya di bawah ya kalau kalian mau download. Kalian harus perhatiin dulu coy yang di sini nih, yang namanya ini, yang di atas ujung ini coy, yang gua zoom nanti mungkin ya. Ya, di atas ini. Di launcher 2.71. Lihat aja angkanya. Kalau di atas 2.71 kayaknya nggak bisa coy ya. Kalian tinggal download aja T-Launcher 2.71 di link di bawah coy. Nah, setelah seperti ini coy, kalian tinggal buka yang namanya version ini. Di sini kalian pilih yang namanya release Badlion kelas 1.3.9. Ya, ini belum selesai coy ya. Jadi kalian pergi ke setting T-Launcher kalian dulu di sini. Kalian harus ikutin ini coy, arguments yang ada di atas ini. Ya, pokoknya itu Java agent ya .2 agent.jar coy ya. Kalian bisa ikutin aja yang di sini, atau nanti gua bakal kasih ininya komennya di deskripsi gua. Ya mungkin nanti gua bakal kasih ya. Nah, Bang, kenapa nggak bisa make T-Launcher di atas 2.71? Karena T-Launcher di atas .271 coy, udah nggak ada dua kolom argumen gini ya. Ya, kalau di Minecraft 2.8 mungkin di argumennya tuh cuma ada satu coy, yaitu argumen yang di bawah sini. Jadinya nggak bisa untuk nge-paste dua argumen yang ada di sini coy. Kan di sini ada dua, tapi di T-Launcher 2.8 tuh cuma ada satu. Jadinya kita harus nge-paste yang di 2.71 coy ya. Setelah kalian save, kalian tinggal buka Badlion kalian dan ya udah selesai. Kalau ya, tapi kalau kalian mau main versi lain, misalnya kalian mau main Melon client atau kalian mau 1.18.1 mungkin, kalian harus yang namanya reset to default dulu coy ya. Seperti ini, kalian reset to default, kan dia bakal balik seperti ke awal lagi coy. Nah, itu kalian udah bisa main versi lain. Tapi kalau kalian mau main versi Badlion client lagi, kalian harus ganti lagi coy ya ke Java ya agent gitu kan, Java agent .2 huruf besar agent.jar. Ya, seperti ini coy. Jadi ya agak ribet gitu main Badlion crack ini ya. Kalian harus ganti-ganti arguments-nya dulu. Dan ya, oke coy, gua udah berada di dalam Lucky Network di Skywars-nya coy ya. Dan ya, kalau kalian mau lihat mod-modnya Badlion, kalian tinggal klik di keyboard kalian shift kanan coy, bukan shift kiri. Kalau shift kiri jongkoknya kayak Melon client coy ya. Kalian shift kanan nanti bakal keluar yang namanya ginian coy. Nah, ini kalian tinggal atur-atur aja coy ya. Kalian ini Badlion versi lama juga gitu ya kan, bukan yang paling baru. Jadinya ya gitu ya. Dan ya, kalau berhasil kalian bisa like mungkin ya, kalau subscribe gitu. Ya, gua ngomong apa sih? Ya, pokoknya gitu. Ya, mungkin kalian bisa nonton video-video sebelumnya atau video-video yang nanti gua bakal upload lagi. Nama gua Nepi. Peace out.